Oke guys, untuk selada kita sudah berumur 5 hari setelah pindah tanam. Jangan lupa sebelum memupuk kalian gemburkan ya tanah bagian samping-sampingnya ini.
Ini selesai saya gemburkan, dan di kesempatan kali ini saya akan memupuknya dan saya akan memberikan untuk tutorial pemupukannya. Oke, ikuti terus guys. Oke guys, sebelum memupuk kalian siapkan wadah ukuran 18 liter air, dan pupuknya saya pakai urea. Urea 1 sendok gini sama dengan 2 sendok makan ya, plus 18 liter air, dipupuk setiap 3 hari sekali ya guys. Oke, ikuti terus guys. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Oki di Oki Channel. Bagaimana kabar kalian? Apakah sehat semua? Semoga selalu sehat dan dilimpahkan rezekinya ya. Oke guys, di kesempatan kali ini selada kita sudah berumur 30 hari. Bisa kita lihat, wih ada cropnya guys. Ini seperti kubis ya, selada crop atau selada eicherber ya. Ini jenisnya eicherber. Untuk bedanya dengan selada biasa yang sama green rapid, ini untuk daunnya agak tebal ya guys, ya kayak gini, sangat cantik sekali guys. Bisa kita lihat, sangat cantik. Bedanya kalau selada yang ini ngekrop ya, jadi ngekrop kayak kubis kayak gini. Banyak anakan belalang guys. Wah ini anakan belalang guys. Wah ini sukanya belalang di tempat-tempat kayak gini, karena di tempat kayak gini kan agak apa, tidak ada sinar matahari ya, dia biasanya di celah-celahnya kayak gini guys. Emang saya biarkan untuk hama belalang, karena belalang juga butuh makanan ya guys. Kalau kita yang nggak ngasih makan, siapa lagi yang ngasih makan ya. Oke, ini untuk media tanam saya menggunakan tanah plus sekam padi mentah tanpa fermentasi. Nah ini kayak gini guys. Untuk pupuk sendiri saya menggunakan urea. Dipupuk setiap 3 hari sekali, dimulai dari umur 5 hari setelah pindah tanam ya. Jadi bagi kalian yang menanam selada, biasanya kan kalau masih kecil itu terlihat layu-layu ya, jangan kaget. Yang penting kita siramin setiap pagi dan sore. Nanti pemupukan secara rutin, pasti hasilnya bisa maksimal kayak gini ya guys. Untuk awal penanaman sangat menyedihkan sekali, karena terlihat kayak tidak mau hidup. Tapi sekarang sudah terlihat sangat cantik sekali ya guys. Jadi kita bisa memanfaatkan lahan di depan rumah kita dengan menggunakan raised bed genteng. Untuk tatakannya dari genteng, dan ini bambu, ranting bambu guys. Seperti video-video saya di kemarin itu, untuk pembuatannya kayak gitu, kalian bisa contoh ya. Wih, sangat cantik sekali. Oke, di kesempatan kali ini saya akan memanennya. Oke, ikuti terus guys. Oke guys, jadi inilah hasil panen kita ya. Wih, sangat cantik sekali seladanya. Ada cropnya seperti kubis. Menanam di raised bed genteng buatan saya sendiri, dengan memanfaatkan lahan di depan rumah, kita menghasilkan selada sejumbo ini ya guys. Ini sangat besar sekali guys. Wih, sampai satu jengkal untuk lebar daunnya ya. Bisa kita lihat, sangat cantik sekali guys. Semoga menginspirasi para sahabat Oki Channel ya. Jadi bagi kalian yang mempunyai lahan yang tidak terpakai, kita bisa manfaatkan dengan menanam sayur ya. Ini nanti bisa dibuat untuk lalapan. Nah, ini kita panen 3 saja, dikarenakan buat lalapan kalau banyak-banyak ya. Jadi, karena ini sangat banyak sekali, ini bisa satu piring guys. Satu selada ini bisa lebih ini. Oke, semoga menginspirasi para sahabat Oki Channel. Untuk pupuk sendiri saya menggunakan urea, dipupuk setiap 3 hari sekali. Dimulai dari umur 5 hari setelah pindah tanam, kita bisa menghasilkan selada secantik ini ya guys. Oke, jika kalian suka video saya, jangan lupa like dan subscribe dan klik tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan video-video updatean dari saya. Terima kasih, salam Oki Channel.